Sebenarnya saat ini Starla masih tidak bisa menahan rasa kesedihannya karena merasa kecewa setelah ia lagi-lagi mendapatkan bukti mengenai pernikahan siri antara Nico dan juga Ayu di acara pesta ulang tahun yang telah dipersiapkan oleh Nico untuk dirinya. Starla benar-benar merasa sangat kecewa dan juga hancur ya guys setelah mengetahui bukti tersebut. Kali ini, bukti yang ia dapati memang benar-benar bukti yang sangat kuat untuk bisa mempermudah jalan bagi dirinya untuk bisa berpisah dengan Nico. Namun, meskipun telah berkali-kali Starla mendapatkan bukti mengenai perselingkuhan antara Ayu dan juga Nico, kali ini Starla masih tetap merasa sangat sedih. Nah guys, kira-kira apakah Starla bisa tahan untuk menerima semua kenyataan ini? Lantas kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya?